Masih kosong di sana. Jadi kita suruh pulang lagi aja ya. Kita suruh pulang lagi. Dan mobil sama ini. Tolong pertanyaannya tentang konser ya. Jangan jauh-jauh. Jangan soal wapres. Oke, ayo mulai. Gimana Dani? Konser hari ini, malam ini di diambil oleh Pak Erick Thohir dan Pak Erick juga. Kepada semua. Apa? Kalau pada semua wajib hadir sebagai pembina. Pembina, Dewan Pembina Ahmad Dhani Institute. Pak Bamsud, sahabat, Bang Erick sahabat. Hobi sahabat. Hobi sahabat. Pak Erick dan Pak Bamsud mungkin udah sejak berapa lama suka dengan Dewa 19 sendiri? Sejak album pertama. Tahun berapa? 1992. Saya masih wartawan mahasiswa. Wartawan. Berarti termasuk Bala Dewa juga dong? Ya. Bala Dewa juga berarti. Bala Dewa Jakarta Pusat. Oke. Okay. Ade, untuk pemilihan artis-artis yang tampil pada malam ini seperti apa pemilihannya? Pemilihannya ini bosnya nih. Waduh. Sebenarnya kita membiarkan Pak Adan ini untuk memilih sendiri dan berkreasi supaya bisa menampilkan pertunjukan yang luar biasa album-album khusus. Jadi artisnya benar-benar banyak sekali. Semuanya artis-artis top. Apalagi ada Raisa, bukan begitu? Yes. Spesial. Memilih Raisa. Mungkin alasannya Raisa, kenapa memilih Raisa mungkin? Jangan cantik dong ya. Saya kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Pak Erick sama Pak Bamsud mungkin bisa malam ini menyempatkan waktunya untuk Dewa seperti apa sih dalam kesibukannya juga cocok. Karena sebenarnya udah berapa kali rencana. Kemarin waktu di Surabaya cuma enggak bisa datang gara-gara G7, ya sekarang alhamdulillah bisa datang. Pak Erick support terus Dewa 19. Pak Erick ada lagu favoritnya Dewa 19 apa gitu? Ya banyak lah. Salah satu mungkin ya, banyak lah. Nanti kalau ada salah satu favoritnya, yang lain jadi nggak favorit. Satu album deh. Pada ini kan berkaitan 51 tahun dengan ulang tahun siapa? Ini seperti apa sih? Saya nggak tahu nih. 51. 35. Pasti waktu pertama kali kita ketemu. Sebenarnya ini beliau nih yang bikin ide acara itu, jadi bukan saya. Sebenarnya mau diadakan 50 tahun, cuman kan waktu itu COVID, jadi kita adakan 51 tahun. Judulnya Kerajaan Cinta Ahmad Dhani. Nah, Doi nih yang ngarang lagu. Yang ngarang semua dia tema-temanya. Enggak lah, jadi kita memang mau kasih lihat Mas Dhani ini dari dulu sampai sekarang udah menciptakan begitu banyak lagu yang membuat orang-orang Indonesia ini selalu teringat-ingat lagunya, tak tekang oleh waktu. Itu yang mau kita perlihatkan pada hari ini, semua lagu-lagu top-top. Contoh. Nanti, pokoknya semua ide ini bukan saya. Soalnya menurut saya ini ide terlalu megalomania. Doi ini yang tanggung jawab. Iya, Doi yang tanggung jawab. Ini kadonya ulang tahunnya Dhani atau gimana? 51 tahun dikasih kado spesial apa ini konser ini? Ya kan kalau dikasih duit udah banyak, ya kan? Jadi ya semoga ini hadiah untuk masyarakat Indonesia juga. Ya tapi harapan saya sebetulnya konser ini bisa membawa keteduhan, membawa suasana kondusif di tahun politik. Ya walaupun di antara kita ada cawapres, kita ingin tujuan ini ada dan cuma satu cawapres ini. Pilpres dan pileknya nanti berlangsung dengan suasana yang gembira. Menyongsong pilpres yang aman dan damai. Ada kolaborasi sama Lesti juga. Ada sama Lesti juga. Ada Raisa, ada Lesti.
Oke. Pak De, naik turunnya selama 51 tahun berkarir di dunia musik seperti apa nih? Ya seperti kehidupan lah, pemain kan. Pemain saya nyanyi lagu khusus buat Mas Bamsud nanti. Judulnya Madu 3. Sedikit kasih lagunya sedikit dulu nyanyi dulu dah. Itu ya teman-teman ya. Itu fitnah. Oke, okay, coba. Okay, masih siap-siap dulu masuk nanti. Ya, kasih ya. Oke, okay, masih. Oke, okay, makasih teman-teman.